doa malam. Tuhan Yesus, aku bersyukur atas mukjizat-Mu terhadap kebutuhanku yang mendesak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Sang Sumber Mukjizat, pada malam ini aku ingin memuji kebaikan-Mu atas mukjizat-Mu yang ajaib yang kuterima dalam peziarahan hidupku. Melalui kesempatan ini, aku ingin memadakan syukur atas kasih-Mu yang tiada terbatas padaku. Aku bersyukur atas mukjizat-Mu yang sungguh nyata dalam hidupku. Tuhan Yesus yang Maha Pengampun, di penghujung hari ini, kembali kurenungkan perbuatanku yang masih jauh dari sempurna. Tuhan Yesus, terkadang masih ada tutur kata, sikap, dan perilakuku yang tidak berkenan di hati-Mu. Ya Tuhan Yesus, berkenanlah Engkau mengampuni segala dosa-dosaku. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Tuhan Yesus, aku bersyukur atas mukjizat-Mu yang tiada batasnya. Dalam peziarahan hidupku, Engkau senantiasa mengaruniakan mukjizat-Mu. Tuhan Yesus, aku merasakan mukjizat-Mu, sehingga kebutuhanku yang mendesak terpenuhi secara ajaib. Kiranya aku pun menyadari rahmat kehidupan sesungguhnya merupakan mukjizat-Mu yang harus selalu kusyukuri. Tuhan Yesus, aku bersyukur atas mukjizat-Mu terhadap kebutuhanku yang mendesak. Engkau sungguh Putra Allah yang hidup, yang senantiasa mengulurkan pertolongan dan melakukan perbuatan ajaib bagiku. Rasul Markus menyampaikan sabdamu yang penuh daya. Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Tuhan Yesus, aku percaya, Engkau tidak pernah berubah. Hingga hari ini, mukjizat-Mu tetap terjadi pada orang-orang yang percaya. Kuat kuasa-Mu senantiasa nyata dan terus berlangsung hingga selamanya. Aku pun sungguh mengalami perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Tuhan Yesus, perisai dan pelindungku. Sesaat lagi aku hendak beristirahat. Lindungilah tidurku di sepanjang malam ini. Jauhkanlah segala gangguan yang mengusik ketenanganku. Kiranya esok pagi aku bangun dengan penuh syukur, sebagaimana kidung Nabi Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Yesus, pelindung kami, kami serahkan istirahat malam ini dalam kuasa-Mu. Lindungilah, jagalah,
dan berkatilah istirahat kami malam ini, sehingga kami aman dalam penjagaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Muliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sebelum istirahat. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat dalam perlindungan malaikat. Salam dan doa Justinus Djuadi, FIC.